Dan Partai Rakyat Demokratik Kabupaten Kampar meminta kepada DPRD Kabupaten Kampar untuk menggunakan alat kelengkapan dewan dalam hal ini untuk membentuk pansus ganti rugi yang menimpa anggota dari Forum Masyarakat Petani Keramba Tua. Kami laporkan kronologi kejadian beserta proses perkatik menyatakan sikap. Satu, segera bentuk pansus ganti rugi untuk anggota Forum Masyarakat Petani Keramba Tua agar segera mendapat ganti rugi dari pihak sepakat. Kepala Desa Merangin Muhammad Kamil, Kepala Desa Pelotera Husti Korlap Erwinsa SE. Jadi Pak, di sini bukan kasus main-main Pak. Ini tidak bisa menuntas. Saya siap mendapatkan ribuan orang ke sini dan saya akan hapuskan DPRD Kabupaten Kampar. Karena ini bukan main-main Pak. Ini urusan rakyat Pak.